Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался по поводу массового превращения церквей в мечети, сообщает ТАСС. Если сегодня в странах так называемого просвещенного Запада сказать, что в России мы строим храмы, то люди, незнакомые с нашей жизнью, не поверят. Потому что сегодня христианские храмы там, в просвещенном Западе, закрываются и перепрофилируются, например, в мечети. Поскольку мусульманские общины хранят веру, им нужно место молитвы, и там христиане продают мусульманам свои христианские храмы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, sahabat Aswaja. Perkembangan agama Islam di benua Eropa dan Amerika Serikat terus meningkat setiap tahunnya. Menurut penelitian Pew Research Center, pada pertengahan 2010 hingga pertengahan 2016 saja, jumlah muslim di Eropa dari 3,8% menjadi 4,9% atau dari 19,5 juta menjadi 25,8 juta jiwa. Pada 2050 mendatang, populasi Islam di benua biru itu diperkirakan meningkat hingga 11,2% atau lebih. Begitu juga dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Menurut data terakhir Pew Research Center, sekitar 3,3 juta muslim dari segala usia tinggal di Amerika Serikat pada 2015. Ini berarti bahwa populasi muslim sebesar 1% dari 322 juta orang pada 2015, dan itu terus bertambah setiap tahunnya. Bahkan sebelum 2040, umat Islam akan menjadi kelompok agama terbesar kedua di Amerika Serikat, setelah Kristen. Pada 2050, populasi muslim Amerika Serikat akan mencapai 8,1 juta orang atau 2,1% dari total populasi. Faktor utama meningkatnya populasi muslim di Amerika Serikat dan Eropa dari 2010 hingga 2015 adalah adanya migrasi. Sebanyak 10% dari imigran yang datang beragama Islam. Penyebab utama lain dari pertumbuhan Islam akhir-akhir ini adalah kelahiran bayi muslim. Muslim Amerika Serikat dan Eropa cenderung memiliki lebih banyak anak. Umat Islam di sana juga cenderung lebih berusia muda dari masyarakat Barat pada umumnya. Di sisi lain, meningkatnya angka populasi muslim di negara-negara Barat tentunya harus dibarengi dengan bertambahnya fasilitas rumah ibadah yakni masjid. Namun, hal itu bukanlah perkara mudah bagi umat Islam yang hidup di sana. Semua itu dikarenakan regulasi yang cukup ketat dalam pengaturan kehidupan beragama, termasuk di dalamnya pendirian rumah ibadah, yakni masjid. Kebijakan yang diambil oleh negara-negara Barat itu dilandasi kekhawatiran bahwa bila pendirian masjid begitu mudah diberikan, maka ditakutkan akan mengubah lanskap dan kultur masyarakat Barat selama ini. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Menyiasati regulasi Barat yang cukup sulit dalam mendirikan masjid baru, beberapa komunitas muslim di sana mulai berinisiatif membeli bangunan-bangunan bekas gereja yang telah ditutup untuk diubah menjadi masjid. Salah satu negara barat yang cukup banyak mengalami alih fungsi rumah ibadah tersebut adalah Inggris. Sebagaimana dilansir dari Breitbart, yang mengutip laporan The Gatestone Institute, di mana sejak 2017 telah terjadi tingkat penutupan gereja-gereja di ibu kota Inggris Raya dan beralih fungsi menjadi masjid. Masih menurut laporan tersebut, total gereja yang beralih fungsi menjadi masjid adalah 423 bangunan dan itu terus bertambah setiap tahunnya. Many churches are officially converted into mosques by the authorities in London. A number of iconic and historical churches are now mosque, and people are attending prayers 5 times a day. According to a research, by 2020 the number of praying Muslims will increase by 683,000. Menanggapi hal ini, seorang pemimpin Ortodoks Rusia, yakni Patriark Kirill, mengomentari tentang maraknya gereja-gereja di Barat yang tutup dan beralih fungsi menjadi masjid.
Sebagaimana dikutip dari berita TASS, Patriark Kirill berkata bahwa mereka pihak Barat tidak akan percaya. Karena hari ini gereja-gereja Kristen di sana, di Barat yang tercerahkan telah banyak ditutup dan diubah fungsinya menjadi masjid. Semua itu terjadi karena komunitas Muslim memelihara imannya. Mereka membutuhkan tempat sholat dan orang-orang Kristen menjual gereja-gereja Kristen mereka kepada Muslim. Pengalihan penggunaan gereja-gereja yang ditutup di Barat kepada umat Islam adalah pilihan terbaik daripada mengubahnya menjadi kasino atau pusat hiburan, kata Patriark Kirill. Itu adalah skenario terbaik karena komunitas Muslim tumbuh di Barat dan mereka butuh tempat beribadah. Tak jarang gereja-gereja dijual atau disewakan kepada umat Islam dan ini sama sekali bukan hal buruk. Yang buruk adalah ketika gereja-gereja itu malah dijadikan kasino, restoran, atau pusat hiburan. Katanya dalam khotbah setelah liturgi dan petahbisan Katedral Mikhailo Arkhangelskogo di Arkhangelsk. Lapor koresponden Ria Novosti. Penutupan gereja menurut Patriark Kirill menunjukkan kemunduran peradaban Barat. Patriark Kirill juga menekankan bahwa jumlah masjid di Rusia masih sangat sedikit dan ini dikhawatirkan akan menjadi masalah yang sangat akut bagi pemerintah. Sebab jumlah populasi Muslim di sini setiap tahunnya terus meningkat, bahkan melebihi yang ada di negara-negara Barat. Menanggapi pernyataan Patriark Kirill, perwakilan resmi Kementerian Dalam Negeri Rusia, Iriana Volk, membenarkan jika populasi Muslim Rusia memang terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Hal itu dibuktikan dari laporan yang ia terima bahwa persentase kehadiran umat Islam di masjid-masjid yang ada di Rusia saat hari raya jumlahnya berkali-kali lipat melebihi daya tampung yang tersedia. Hal ini jauh melampaui kehadiran umat Kristen Ortodoks Rusia yang hanya kurang dari 2% saat mengambil bagian dalam kebaktian Natal pada 2018. Wakil Ketua Dewan Mufti Rusia, Ruslan Abiyasov, mengatakan bahwa pihaknya akan terus berjuang untuk membangun masjid-masjid tambahan di seluruh Rusia, baik di wilayah distrik maupun di pusat kota demi memenuhi kebutuhan rumah ibadah umat Islam. Itulah beberapa informasi seputar perkembangan umat Islam di negara Barat yang cukup kesulitan dalam mendirikan masjid karena regulasinya yang ketat. Kita doakan semoga Allah berikan kemudahan bagi mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.